Oke, teman-teman, pengerjaannya sudah selesai. Tadi memakan waktu sekitar 1 jam. Tadi itu sudah tanya-tanya bagian mana yang dilubangin, tapi lupa dokumentasi. Oke, kita lanjut. Pulang ke Magelang. Belum itu pasang dulu HP di holder biar gak ganjel, dan kalau ada notifikasi bisa langsung kelihatan. Oh ya, selamat datang di channel Mas Mas Yedik. Tadi habis rekal dan sekarang mau pulang ke Magelang. Ayo lanjut. Ini ambil kiri. Oke, lanjut ya. Lanjut pulang dulu, mumpung cuaca masih cerah. Ditakutkan nanti turun hujan sehingga mengganggu proses perekaman. Oh ya teman-teman, nanti di akhir video saya kasih tahu mana aja yang diberi lubang pada rangka. Bengkel di Jogja tadi lumayan besar loh teman-teman. Ruangannya juga adem, free minuman juga. Cuman di ruang tunggu kita tidak bisa melihat proses perbaikan kendaraan. Jadi kesannya tertutup gitu loh. Nggak kayak di Honda, Honda motor atau mobil gitu ya. Biasanya dikasih sekat kayak kaca, jadi bisa lihat proses servis pengerjaannya. Kalau ini kan cuma nunggu ya. Jadi benar-benar nunggu, nggak bisa lihat proses servisnya. Kan customer nggak bisa lihat langsung kendaraan yang sedang diservis ya. Jadi ya cuma nunggu doang. Mungkin ya kalau mau lihat mungkin dibolehin. Tadi itu sekilas pengerjaannya lumayan rapi ya. Karat sudah hilang, spare part seperti semula. Oh, spare part. Ini rangka udah seperti semula. Kayak dicat ulang gitu loh. Tadi itu sebenarnya disuruh mampir ke rumah temen, tapi berhubung ada kegiatan lain jadi nggak sempit ke rumah temen. Rumah temennya itu di sekitar Muntilan. Sebenarnya kemarin itu janjian ke bengkel sama Mas Fikri berangkat jam 7 pagi, tapi tadi tak hubungin jam 7 pagi itu nggak ada respon ya. Ditunggu sekitar jam 7:30 masih nggak ada respon. Ya udah tau, tak tinggal aja. Karena ini lumayan buru-buru ya. Dan ini juga udah reservasi. Berhubung sudah reservasi, gak mungkin dong reservasi tiba-tiba molor atau cancel. Ditakutkan kan nanti nambah antrian ya, dan pulangnya tuh nanti jadi kesiangan. Gak enak banget motoran pas terik matahari. Lagian motornya juga lumayan panas ini. Tadi itu Mas Fikri WA ke saya sekitar jam 9-an. Katanya habis pergi dari pasar. Ya udah. Tadi tak bilangin kalau saya sudah di bengkel jam 9-an tadi. Wih, ada pos polisi. Lagian Mas Fikri nanti ada janjian sama temen katanya. Janjian ketemuan di Jogja. Dan ada kegiatan lain, jadi dia nginep di Jogja.
Oke, habis ini mau mampir dulu ke SPBU buat ngecek WA. Sepertinya tadi dari temen yang dari Muntilan itu, sekalian benerin kamera, sepertinya ada settingan yang salah. Jam 10-an gini udah lumayan panas ya teman-teman. Wah, ini juga udah lumayan rame. Ya nggak rame-rame banget sih. Nanti cari SPBU yang mana ya? Nanti ada di sebelah kiri yang lumayan gede. Tapi bukan yang ini rame nih. Oh, tuh kan rame. Depan ada mobil box nih. Aduh, aduh, mau ke kanan. Ya, enaknya pakai motor tuh gini. Bisa salip kanan kiri. Yang ini harus sabar. Tuh kan enak. Lancar. Wah, sepertinya depan tuh agak macet ya. Wih. Ini tukang bawa sayuran jam segini baru pulang ya. Wih, macet nih. Oh, macet lampu merah. Yaelah, salah ambil jalur. Harusnya ambil yang kiri ini. Ya udahlah. Nah, nanggung banget. Kalau pakai Honda Beat sih tinggal geser-geser gampang ya. Kalau ini ya lumayan. Wah, nanggung banget. Wis. Sunbathing. Malah lupa masang mic adapter. Suara angin jadi masuk dan banyak noise. Aduh. Gak apa-apa ya temen-temen. Tadi tanya ke CS, kalau gak dikasih lubang kira-kira aman gak sih? Dia jawabnya kurang aman. Tapi ya kayak ada yang kurang. Soalnya masalah rangka kayak gini kan agak sensitif ya, kelalaian saat produksi. Mungkin dulu saat lubang yang salah itu pas posisi rangka digantung apa ya? Kok sampai gak di titik terendas, malah agak ke atas? Atau pas gantung rangkanya agak miring atau gimana? Baik ya teman-teman, kali ini nikmatin aja Sound ZX 25 ini. Di akhir video nanti saya kasih tahu mana aja yang dilubangi rangkanya.
Oke teman-teman, ini dia tadi yang dilubangin sebelah sini, daerah sini masuk kolong sini ya. Duh, kok susah banget ya. Bentar, bentar. Nah, itu yang ada ini loh, kertasnya ini loh. Ya, ada selotipnya ini. Sebelah situ, aduh, nggak begitu kelihatan ya. Coba di sini ambil angle sisi sebelah kiri coba. Aduh, nggak begitu kelihatan ya. Yang ini dari sisi sebelah kiri, nah ini masih ada selotipnya ini. Bentar ya. Nah ini. Ini lubang lama sama lubang baru. Udah cukup kelihatan kan yang atas ini, yang sedikit ada karatnya ini yang lubang lama. Yang bawah ini lubang baru. Udah lumayan bersih lah. Kemarin tuh ya lumayan ada karatnya juga sih. Sisi kanan tuh lumayan banyak banget karatnya kemarin. Ya nggak banyak sih ya. Nah, yang lubang gede itu loh. Nah, ini lubang bawahnya di selotip ini, dekat selotip ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe.